Kalau Ibnu Mas'ud ini mengucap siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bagi sebantan yang dikari yang kedua wong kang mati kari il Quran yang kedua wong kang maca al Quran hari hari apa bin tawru yang kari bikali lihi kelawan punya kari dan nasu dan kalau nanti manusia na ibu na ibu wong kang kuruka bewa bina hari hilang kelawan awan kari dan nasu dan kalau nanti manusia muftiru na ibu orang puasa kabe babi buka hilang kelawan nangis kari dan nasu dan kalau nanti manusia hati ada haku na ibu pada mepek yang nas babi sumti hilang kelawan menengai kari dan nasu dan kalau nanti manusia yang hilu na ibu pada mulai moyok yang nas babi koso hilang kelawan koso na kari dan nasu dan kalau nanti manusia yang taru na ibu pada ngahayal yang nas babi hujri hilang kelawan sedia kari dan nasu dan kalau nanti manusia yang rahu na ibu pada bunga yang nas intau ibn Tabiya kawal ibn Mas'ud pada taik keterangan di tafsir Al-Qurtubi dalam tafsir Imam Al-Qurtubi masalah tuh nanti ikut masalah lah bahasa orang apa ikut masuk di tafsir ayat di kalau ngulang oleh ayat kotor di dihilang ngulang ayat apa ya kan kotor di dihalang ngulang ini ayat apa aja nasa iu ingat orang hadis apa Imam Nasa iu apa yang ngulang selain Imam Nasa iu yang Abidar yang sangat Abi Abidar Al-Ghifari radiyallahu anhu al-Bari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam seturunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam koma iku iku ngadeg ya Nabi iku ngadeg ya Nabi bi ayat itu kelawan sisi ayat urab di tukang ngebulak balik ya Nabi hain ayat hatta asbahar malam-malam dari waktu subuh-subuh ya Nabi nyatanya ayat intu atiluhum ba'innahum ibaduh intu atib namun tani satuan huming wong kabeh ba'innahum maka seturunnya wong kabeh ibaduga itu sekeh hambanya Tuhan al-ayatan yang pernah langsung nasirai ayat masalah tu tadi kita masalah akan itu salah satu tadi saya keimam kang perlu ala usuli sawabil Quran yang atas saya sampai ganjaran Al Quran yang majid di kedai majid. Ada rusak ni yang utai ada di rusak ni kila bui itu jelah yang kawal. Jika kita ada karena ucapan Allah Taala Amin bila ini minas wa anai salil insani illa masa wa anan setuna kelakuan lai saik warna nali insani ikut tetap pada manusia illa masa barang kang usaha iya barang hal ayat dan yang pun nak hamang lain ayat ada saya keterangan tulis kau dalam kitab al isfah walaupun ala imma salasa mengatakan pahala baca Quran itu bisa sampai ke mayit madzhab Syafi'i tidak wa madzhab Syafi'i khilafu bagaimana sebagai baca Quran itu tidak sampai ke mayit itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat ashab Syafi'i berikutnya seperti dengan kita Qiyamul Qalibin dan sebagainya baca Quran itu sampai ke mayit makanya sampai sekarang kita ini mengikuti mazhab al-a'immah salasa daripada mazhab Imam Syafi'i dan itu biasa dalam beberapa hal kita lebih ke mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i dan itu dalam ilmu fikih usul fikih biasa ya. Masalah turun dari itu masalah yang kau baca Yesus Al-Quran yang Al-Quran bil wudhu iklawan bil wudhu wa masjid bil al-kibat dan madab kibat amma kau iman anak kelari Mustaq bil al-kibat hanya wong kang madab kibat amma kau iman anak kelari iku wong kang adag au jali senanda wong kang dodak gaya rambut orang kuing kang sulaiman imma kau iman anak kelari iku wong kang adag au jali senanda anak kalane hale wong kang ajak au jali senata wong kang dodok gara mutaro buin kang sedene dodok sila wala muntakien non ora wong kang menende wala di sulam dodok yesu ala hayati ada bingan sesetingkat dua adab kajuru si kaya dodok kesi wong bayan ayatai ustadihi in dalam antaranya ada pan ustad yesu wong wakin kalau ala namun tamah dari yesu wong ala wudu wudu ini ngatasnya tanpa wudu alukana atau ala yesu mutakien iku wong kang turu ini kalau mangka iku tetep kok yesu wong yuk Aidul kalau mana fadlul utai keunggulan, walaupun awalan tetapi yang fadlul itu nadali ke ikut tetap tinggalan seliannya mengkana-mengkana fadlul yang dua. Ikut tetap tinggalan sebawahnya mengkana-mengkana fadlul yang dua. Alhamdulillah ahwalilan utai kang luta muta mana segera tingkah ayat rawai barat yang sama jadi siung di sholat tinggalan sholat kau iman halewong kang adat. Ayat konalan arbi kana siung bil masjid ikut tetap tinggalan masjid fadlul di kamar kau teh mengkana-mengkana ayat rawai sholat kau iman. Amin abdul yang amal itu tetap sebeng kang lu tahu muda mana sebeng amal kau lah muda mali udah dia bawa nuhman kau lah sebab ramad dia siung al Quran yang al Quran wahyu halu kita siung kau imun iku wong kang ada di sholat di dalam sholat karena mengkang malah itu tetap kau siung itu lihat pun kalau hancur bangsa menurut kau sunah hasanatan apa 50 orang kebagusan wahman kau orang bisa ramad dia siung itu di sholat di dalam sulian sholat wahyu halu kita siung al wudhu ini itu tetap ingat sebeng wudhu kau kau sunah kayak kulima wangi sunah orang puluh hasanatan orang
kebusan. Paman koro alam kita bermaja Yesus ala gairi wudhu ingat asin tanpa mudut pangas rahasanatin maka iku sepuluh saka iku kebusan kata kaya ke dalam pilih ya ing dalam kita balik ya. Kala ucap anawawi usaha memang anawawi al istiqal utain dari maka tumpul bebe di maja ada kalau ngawangi barang kang tambah ya barang al fatihah ting atas al fatihah. Abdul iku kang utama min sholat tidak tahu iku ni masak min sholat sunnah ya anawa karena sunnah hibdu fardu kifayah dan iku fardu kifayah. Waktu lalu berfatwa bangun mutakhirin asal sebagian ulama akhir kabe anal istiqal yang setunin dari maka tumpul bebe di kelawan ngawangi maja ada. Abdul iku kang utama min al istiqal itu ni masak min dari maka tumpul di fardu kifayah di kelawan fardu kifayah. Insyaallah Allah bisa mengsekabe sebagai ilmu tu nafar dengan dulu fardhu ain. Wabil hadis yang masuk hilang dalam hadis masuk ke alam ucap ya Nabi alaih salatu wassalam kalau itu yang menegakkan alaih ya ingat saya sesungguh dulu buku mati apa sampai dosa umat ini sun malam hal kalau ingat ini sun Allah mengingkar mulih agung dan ben arah dosanya dan kalau ini itu yang bahasa yang mana putih kami yang tekan iya rojul ayat dan isi jahit putih ya kami yang tekan iya rojul ayat dan isi jahit ayat hamidah tegasnya hafal iya rojul hayat ayat panisya mangkali ya rojul hayat ayat summan nisya nukare kare utai lali inda ulama ina inggalam sandinya sampai ulama menyangkirkan orang mampu ya rojul ala kiraat ya yang atas semacam ayat bin nadri kelawan nikik kelawan mandang wa sawa unkana utawi ikiku pada anak tahana sawa unkana utawi ikiku pada anak tahana ya rojul hafidh dan iku hafidh wa kangakal amla atawa ala wallahu ala kuran utai Allah juga ngayuruh wa dhalika lan utai